Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara merubah bahasa di TikTok menjadi bahasa Indonesia terbaru ya teman-teman. Caranya mudah banget. Nah, teman-teman pertama buka dulu aplikasi TikToknya. Kalau tampilannya sudah seperti ini, di sini kan ada friend, di sini ada following, di sini ada for you. Nah, di sini kan teman-teman pasti bingung mau mengubah di bahasa Indonesia. Buat teman-teman pemula itu caranya mudah banget. Pertama, klik di bagian profil di pojok kanan bawah. Setelah itu, teman-teman klik titik tiga pojok kanan atas. Pilih di bagian setting dan privasi. Selanjutnya, cari di bagian language. Nah, ini kita klik aja. Nah, di bagian app language ini kita ganti aja. Kita klik dan dari English US cari di bahasa Indonesia. Klik. Kalau sudah, klik done. Nanti yang awal mula friend jadi teman, udah berubah jadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau yang ini mengikuti, yang ini saran, semua sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Jadi biar lebih gampang buat pemula. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.